nasihat pada kawan-kawan yang tengah mencedok ni hujan ni. Kepada rakan-rakan rider Grab, tak kira Grab, Shopee ataupun Panda ke, harap berhati-hatilah kat jalan raya. Alright. Kalau dah hujan ke apa, berhenti je. Bahaya. Bahaya. Oi, semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luar? Ah, udah masuk, udah masuk. Double main double, udah perintis main double lah. Kecuk, dah buat penghantaran di blok PPAM. PPAM, PPIM ke PPAM, aku tak tahu, lupa. PPAM lah. Okeylah, tak dapat order lagi ni. Tadi ada sahabat kita, Bob, daripada Gombak, dia cakap daripada pukul 10, sekarang ni pukul 12.14, baru dapat 2 order. Dia cakap slow hari ni. Harap Bob orang kata sabar, insyaAllah lepas Johor ni lajulah dia punya, insyaAllah. Doakan sama-sama pada kawan-kawan yang lain, semoga rezeki dan order banyak untuk kawan-kawan. Tak lupa juga pada diri aku ni lah, harap aku punya laju juga. Sekarang aku menghala ke Kepong Laman Rimbunan. Dek, kasih buka lah abang. Okey, jom kita ciao ke Laman Rimbunan. Jom ke Laman Rimbunan. Ke Laman Rimbunan, manalah tawan jauh ger, jauh ger. Kita tengok mana tawan jauh kereta. Okey, jom. Bye. Kecok dah nak sampai LTL plastik ni, grek macu. Okey, apalah map ni, bawa pusing-pusing. Tadi betul lah aku straight tadi. Aduh. Lagi pula dibawa pusing-pusingnya aku. Dah sampai pun. Okey, sini cik, sini cik. Plastik LT sini cik. Sini. Okey, cok. Ciao, cok. Ciao. Kita tanya kat mereka, mungkin dah siap. Oh, dah sampai Great Mart 079. Okey. Dibagi RM9. Hantar mana ni? Le Grande Kiara Condominium, Jalan Duta Kiara. Oh.
Okey, kita main sana cuba. Kita main kat sana cik. Dekat Mun Kiara. Ni jalan Duta Kiara ni Le Grande. Grande, Grande ni macam tu. Tali pula punya bahasa lah. Grande. Grande. Dia dah kasih. Ini saja. Plastik. Taruh sini. Okey, cik. Bye-bye, cik. Okey, laksanakan tugas. Okey, jom jalan. Okey. Tekan map. Okey, bye-bye. Nak jalan. 2,000 years later. Berada di Solaris, cik. My hub punyalah susah cari. Bukan susah cari. Map dia tu lari. Rastal bohal lagi lah kedua. Dia pada sini. Nak tahu tak map dia macam mana? Ni map dia ni dia terus. Lepas tu dia terus bawah sana sampai ke Publica. Itu map dia. Bukan kat sini tau. Aku tak tahu ke sana ada kopi cup sana. Aku tahu lah jalan sini tapi map tu dia bawa lari. Sebab aku first time dapat. Ada kak? Okey kak. Air satu je kak. Okay. Masih kak? Okey, kakak dia dah kasih cip, dah kasih cip. Nanti jatuh ni. Kalau tak letak macam ni jatuh. Okey, cik. Dah dapat aku nak hantar customer ni. RM5 je, alamak. Dekat je. Okeylah, cik. Bye-bye. 5 minutes later. Beres, cik. Dah buat penghantaran ni. Kakak Zakaria. Okey, kakak. Terima kasih atas tip 50 sen. Jadilah 50 sen pun ni juga. Saya tak merengok kan, itu semua rezeki Allah yang kasih. Terima kasih kakak. Bermaksud Allah yang kasih ni niat dalam hati tu. Bagus. Amalkan selalu kak. Pada rider-rider lain lah. Semoga rider-rider lain dapat juga tip hari ini. Lebih daripada 20. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, jadah lecek. The next day. Cik, dapat order baru cik. Berada di sini, Epic Food Mall. Food Hall nombor 963. 963 di sini cik. Ni aku dapat ini stall baru. Sembilan enam tiga. Sembilan enam tiga. Satu lagi bang, jap bang. Asal rapat ni. Dia rapat. Aku pula salahkan. Dah tahu nama asing-asing. Aku bedal aje. Okey, cik. Dah siap. Okey. Ke hantar ke mana ni? The nama bangsa service resident. Dah sampai bangsa. Okey, aku off lah. Kalau bangsa aku off, nanti aku main dekat Gombak ke mana balik. Aku tak nak main KL ke? Okey, bye-bye. 3 hours later. Okey, cik. Batikan dulu, cik. Dah buat penghantaran ni, cik. Dah buat penghantaran. Saya sudah datang. Okey. RM1.90 daripada Publica Mun Kiara hantar ke bangsa RM1.90. Okey. Dah pukul 2. Baru 8 order. Jadilah. Okey, sekarang 2 kali dapat tunai. Okeylah, aku cuba on balik lah. Mana tahu last lah ni. Lepas tu balik ke nak balik kampung
Dah habis dah pun ni. Cuba balik kepung lah. Try balik kepung lah, cik. Bye-bye. A few minutes later. Okay, cik. Berada di All Time White Coffee. Kat Taman Wahyu ni, cik. KIP Taman Wahyu. Okay, cik. Ni ada sahabat ni. Grab dipakai bag Shopee. Kita nak pakai bag Shopee. Mungkin bag dia hilang kot. Tak tahulah. Kita bersangka baik je lah. Okay, dia tanya abang ni. Saya nampak abang dekat TikTok lah. Nampak eh, betul eh? Ya bang, nampak kat TikTok. Lepas tu, saya buka lah kat YouTube tu. Ada betul lah bang lah. Dia kata, cik, dapat ni apa makanan dia, aku tak tahu. Okay, All Time White Coffee. Gao, cold, satu. Oh, ni nak hantar dekat Jalan Sibu, belakang sini. Sini, belakang sini, Jalan Sibu. Coffee saja. Mungkin kat situ ada cendol, mungkin dapatlah cendol ke apa ke nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Kita berniatlah. Ada? Ada? Alright, thank you bro. Satu je? Haa, nah, satu je. 666 bang. Okay, terima kasih. Ni sahabat kita. Ni dia tengok, dia kata tengok dekat TikTok eh? TikTok. TikTok. Ni kau Grab ke Shopee? Dia buat Grab tu. Oh, iya ke? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita cek duit. Betul tak? Okay bro, lelok. Start kau apa tadi? 11. Ha? 11. Okay lah, laju tak? Yeah. Boleh eh? Okay. Aku nak hantar dulu dekat Jalan Sibu ni. Okay, bye-bye cu. 5 minutes later. Cuk dah buat penghantaran dekat belakang tu. Nama kedai dia tu Sakanaya. Diamlah. Wahyu. Okay, hantar. Ada dapat job baru. Aku tak tengok lagi job apa. Apa ni? Boost Juice Bar. Boost Juice Bar kat mana ni? Sungai Mas Plaza. Sungai Mas Plaza. Hantar ke YKS Sales Solution Jalan Arafah. Gila bestuan. Kat mana ni? Tak apalah cik. Kita gaskan cik. Kita gaskan. Jom. Aku ingat dapat lah cendol sebelah ni. Tak juga dapat. Di mana ni? Jalan sini, sini. Okey, okey. Buka cuk. Tak, gerak cuk. Bye-bye. The next day. Okey, cuk. Nak ambil boost juice. Mungkin masuk dalam lah. Scan mana tempat scan. Mana tempat scan dah. Okey, cuk. Scan dulu, cuk. Scan. Alright. Cuk mana Bush Juice ni dia Bush George W. Bush George W. Bush ni dia. Apa pun nama kita tadi. Aduh, 863 kak, 863 kak. Belah mana? Tak nampak pun. Okay, inilah nombor saya. Ini nombor saya. Awak cakap ulang ulang. Awak cakap ulang. Sama kali lah kita, sama kali lah. Sama kali lah. Cik, alhamdulillah dah dapat. Kita nak pergi tempat mana? Tempat Taman Wilayah tu kan? Taman Wilayah. Dah, tak tahulah. Cuba nanti macam mana. Okey, cik. Ni dah gelap ni. Pada kawan-kawan, hati-hati jalan raya, cuk. Jangan lajulah, cuk. Jaga keselamatan tu, eh. Okey, cuk. Okey, nak hantar makanan ni untuk customer. Bye-bye. Assalamualaikum, bang. Macam mana, bang? Okey. Okey, start kau apa, bang? Start ni, aku 8.30 pagi. 8.30 pagi. Hari daripada Rawang sampai ke KL. Rawang belah mana? Country home? Tak. Pandar Rawang. Pekan Rawang? Bandar ke Pekan? Pekan. Pekan Rawang lah. Sana banyak kat vendor. Subway semua ada. Family Mart ada. Kenapa main sini? Tanju. Macam tak bagi je. Dah nama pun patah. Patah. Okey bang. Jalan-jalan kita jalan-jalan lah. Okey bang. Daripada pagi. Sekarang berapa job bang? Berapa job dapat bang? Entahlah, Dik. Tak cek lagi? Tak cek.
Tak check. Balun ni. Balun agak-agak habis apa? Ah, petang malam. Habis. Ini jaga habis ni nak pergi kan. Jaga betul balik ah. Masa awal sabuk sana pula. Sabuk sana pula. Saya tak main kat Selayang. Ditarik-tarik ni. Tarik-tarik lah. Biasalah. Okey, okey. Satu je. Jaga kesihatan. Jaga keselamatan. Jangan langgar traffic light. Okey, cok. Okey, cok. Kalau traffic light kali hijau tu, jangan lupa masuk gear 1. Yeah. Masuk gear 2 tak terbang. Ini macam. Okey, bro. Terima kasih. Alright. A few moments later. Cok, ada buah pendaran di YKS. YKS mana ni jalan? Mana jalan ni? Jalan mana? Ah, okey. Sana nak patah balik. Hei, nak hujan lah cok. Dah renyai lah. YKS. Aku terus patah balik U-turn ke Gombak lah cok. Gelap cok. Mana gelap? Gelap! Bye-bye. Bye-bye. 2000 years later. Cok, nak pergi secret recipe cok. Ni dah renyai dah ni. Hujan cok, hujan. Kalau hujan, nampak gaya kat sini je lah habisnya. Gombak dah gelap, Selayang dah hujan, sini pun dah hujan. Okay cok. Cok cok. Dah sampai Selayang Mall cok. Hujan. Di mana-mana hujan. Kat Gombak hujan lebat. Tadi bawa telefon kawan. Dia cakap hujan lebat. Jadi dekat Kepung dah renyai. Harap cepat siap lah. Aku punya ni. Hujan cok. Hujan. Ni aku punya hantar dekat-dekat je. Tak jauh mana pun. Selayang Jaya. Selayang Jaya. Sekian. Dah siap ke belum? Tak tahu. Wah ni. Jumpa sahabat ni ha. Dia selalu aku tengok aku punya YouTube. Okay, nak tanya. Bro, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama bro? Muhammad Rafi'i. Muhammad Rafi'i. Okey. Start tadi kerja apa? Jam 11. 11. 11 je tu. Agak-agak habis kau apa ni? Kadang-kadang kalau dah target apa? RM 10 apa? 100. Dah target 100. Terus balik. Terus balik jelah. Tadi start berapa? Jam 10. 10. 10. 10. Dah agak-agak dah berapa jam dah? Agak-agak. Dah 12 13. Sudah 8 dah. 8? Boleh tak? Start ke 10 tadi? 8. 8. Maknanya air ni seluar. Betul apa kata budak tadi dekat Mungkiara. Dia cakap air ni bang seluar gila lah bang. Aku pun baru kata seluar. Okey. Nasihat pada kawan-kawan yang tengah mencedok ni. Hujan ni. Kepada rakan-rakan rider Grab, tak kira Grab. Sofi ataupun Panda ke harap berhati-hatilah kat jalan lagi. Alright. Kalau dah hujan ke apa, berhenti je. Bahaya. Terima kasih Pak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cik. Okay. Hujan kat luar. Tak ada apa-apa lah. Kunya pun lambat ni dekat Secret Recipe. Kepada kawan-kawan hati-hati jalan raya cuk. Kalau rasa-rasa nak berhenti tu berhenti je lah. Hujan ni kat luar ni. Aku pun nak hantar dekat Selayang Jaya ni dekat tapi hujan. Macam ni tadi ada bro orang tu aku interview dia. Dia cakap ini slow. Memang slow. Tadi pun aku jumpa budak dekat Mungkiara pun cakap slow orang. Tapi tak apalah, itu rezeki masing-masing. Ada yang lebih daripada 10, ada yang kurang daripada 10. Itu rezeki masing-masing lah. Kita hadap je lah insyaAllah. Mungkin besok kita berjalan dengan lancar lah. Banyak order. Okay, pada kawan-kawan, aku nak nasihat pada kawan-kawan, kalau tengah hujan lebat tu berhentilah. Berhenti hold dulu. Kalau belum selesai tu selesaikan, lepas tu baru berhenti.
customer pun faham dengan situasi di luar hujan. Okey, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang selalu menonton dan selalu like aku punya video. Aku ucapkan banyak-banyak atas sokongan korang pada YouTube aku ni. Okey, bye-bye. Bye-bye.